Sedang dihipnotis Uyakuya, Rizky Billar membuat pengakuan mengejutkan ini. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Uyakuya TV, Jumat tanggal 16 April tahun 2021. Hadir di apartemen milik Uyakuya, aktor sekaligus presenter Rizky Billar akan dihipnotis. Langsung, kekasih Lesti Kejora itu mengaku memiliki beban saat berkarir di dunia hiburan. Ia menerangkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan selalu disorot oleh jutaan mata. Saat dihipnotis, Rizky Billar turut mengaku ada pihak yang tak suka dengan keadaannya. Di satu sisi, banyak orang yang merasa iri dengan apa yang saya dapatkan sekarang, ungkap Rizky Billar. Artinya, ada rekan artis yang juga iri sama kamu, tanya Uyakuya. Lantas Rizky Billar membenarkan yang dikatakan oleh suami Astrid itu. Bisa dibilang begitu, iya, laki-laki. Dari lingkup sinetron juga ada, tandas Rizky Billar. Meski begitu, Rizky Billar menuturkan tidak ada hal buruk yang dilakukan mereka padanya.